Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan unboxing satu produk yang luar biasa. Luar biasa spesial. Kenapa luar biasa spesial? Karena ini special edition. Nah, tapi sebelum mulai, saya mau ajak teman-teman semua untuk menyaksikan video berikut ini. Nah, ini dia Audiobook 96 Studio. Buat semua teman-teman yang mungkin belum tahu, Audiobook 96 Studio ini adalah complete hardware and software for recording. Nah, luar biasa kan? Jadi ini ada satu bundling ya, satu bundling. Isinya ada sound card, kalau kita bisa lihat dari luar ya. Isinya ada satu sound card atau interface, ada microphone dan juga ada headphone. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat dalamnya seperti apa. Oke, kita buka. Wow. Oke, yang pertama ada kartu garansi. Ya, ini ada kartu garansi dari Panca Inti Bermitra sebagai distributor dari Presonus. Oke. Yang pertama itu, yang kedua adalah manual book. Manual book. Ini penting, manual book penting. Dan juga ada karet untuk bagian kakinya nih. Ya, jadi dia udah kasih juga. Oke, berikutnya. Widih, ini apa ya? Ini kalau dipegang sih kayaknya headphone ya. Headphone ya, tapi kita coba taruh dulu aja di luar ya. Ini microphone, pasti. Terus ada apa lagi? Wah, isinya banyak banget, asli. Wow, ini ada audiobook USB 96. Oke, kayak yang tadi di awal udah dibilang bahwa ini adalah special edition. Kalau teman-teman mungkin masih ingat, audiobook itu biasanya berwarna biru. Tapi ini karena special edition 25 tahun Presonus, jadi audiobooksnya spesial juga berwarna hitam. Special edition, special color ya, jadi warna hitam. Dan ini elegan banget sih kelihatan sih. Audiobook USB 96 High Performance Class A, mic preamp dengan Phantom Power, bus powered USB audio and MIDI interface, 24 bit resolution, 44,1, 48, 88,2 sampai 96 kHz sampling rate-nya. Inputnya ada dua combo mic instrument dengan low noise, juga dengan mic preamp yang punya high headroom ya. Zero latency monitoring via internal mixer dan computer to interface connection cable include. Jadi untuk audiobook 96 studio ini, semua kabel yang diperlukan udah disertain. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi cari kabel terpisah karena semuanya udah include dalam satu kotak. Simple kan? Oke, berikutnya kita coba lihat mikrofonnya dulu ya. Ini mikrofonnya udah dapet tas lagi. Jadi bener-bener lengkap ya. Oke, ini dia mikrofonnya. Wow. Solid sih, bahannya solid sih. Bahannya solid banget. Nah, ini adalah M7 condenser microphone. Ini bagus banget, cocok banget untuk vokal, untuk gitar, dan juga lain-lain. Diafragma yang besar, dan dia juga udah menyertakan mic stand adaptornya. Powered via audiobook USB, 3 meter kabel include, juga cloth carry bag. Jadi untuk mikrofon ini disertakan juga 3 meter kabel dan juga dapat tasnya. Tasnya bagus banget nih, ada tulisan Presonus kelihatannya. Oke. Jadi ini yang kedua nih. Yang ketiga, kita mau buka headphone-nya. Bener kan, seperti dugaan saya ini pasti headphone nih. Aduh, headphone-nya juga dikasih tas lagi. Jadi kalau mau kemana-mana tuh simple ya kan. Mikrofon ada tasnya, headphone ada tasnya, jadi nggak perlu takut kena air ya, nggak perlu takut kotor. Oke, ini juga ada tasnya nih. Wih, mantap. Oke, ini dia HD7 Professional Monitoring Headphone. Ini comfort,
warm, natural sound, and patent semi-open design for deep blows. High neodymium resolution drivers, precision tuned acoustic chamber, extended bass response, comfortable and long-lasting earpads, dan 2,5 meter single side cable. Jadi ini udah ada kabelnya juga 2,5 meter. Cukup panjang sih, kalau untuk recording kan biasanya beda ruangan ya. Oke, dan di video kali ini kita nggak nge-review speknya dalam banget, enggak, karena video ini adalah unboxing. Jadi nunjukin teman-teman dapetnya apa aja. Yang pertama teman-teman dapet audio box-nya. Yang kedua adalah M7 microphone condenser. Dan yang ketiga adalah HD7 professional monitoring headphone. Nah, seperti yang tadi di awal saya sebut bahwa ini adalah complete hardware and software for recording. Nah, software-nya di mana? Saat teman-teman ambil bundling ini atau ambil produk ini, teman-teman juga dapat Presonus Studio One Artis. Nah, jadi hardware-nya ada, software-nya ada, tinggal running ya. Tapi nggak cuma itu loh, masih ada lagi loh, nggak cuma itu loh. Teman-teman juga bakal dapat software-software lain seperti Ableton Live Light, Output, Isotope, Arturia, Brainworks, dan masih banyak lagi. Untuk list fullnya, teman-teman bisa cek di presonus.com/studio-magic. Nah, pertanyaan berikutnya, Bang, ini kompatibel dengan Windows atau cuman Mac atau seperti apa nih? Jawabannya adalah kompatibel dengan kedua-duanya. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk di Windows, di PC, ataupun juga di Mac. Nah, pertanyaan terakhir, audiobook 96 Studio ini cocok untuk siapa, ya kan? Yang pertama, teman-teman penggiat home recording. Jadi kalau teman-teman mau bikin satu project, multi-track recording gitu ya, ini bisa banget. Yang kedua, field recording untuk video atau sound effects. Karena ukurannya yang nggak terlalu besar, jadi audiobook 96 Studio ini ringkes banget untuk dibawa kemana-mana. Jadi masing-masing juga ada tasnya. Ini ada tasnya, ini ada tasnya. Audioboxnya bisa masuk tas, berangkat. Nah, walaupun tadi di awal saya bilang produk ini cocok untuk home recording, tapi live performance dia oke juga. Yang berikutnya, yang lagi ngehits zaman now adalah teman-teman yang mau bikin podcast. Nah, yang nggak kalah hype saat ini adalah teman-teman bisa menggunakan audiobook 96 Studio untuk Zoom meeting. Jadi teman-teman bisa mendengar suara dengan lebih jelas, dan suara teman-teman juga akan terdengar lebih baik, lebih profesional, dan lebih bersih. So, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Saya David Helmy Eriksen, and see you on the next video.